Ya, kita ini kan membela klien. Kita ini kan mencari kebenaran. Kita itu, pengacara itu bukan untuk membela orang jahat, tapi mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Apakah nanti bersalah atau tidak, itu terserah majelis. Ya jelas dong, kalau dihukum mati, ya kita tadi tensinya agak sedikit naik, itu wajar dong. Kita kan harus setia sama klien pada saat itu, gitu loh. Ya? Udah ngerti? Udah? Dan mengenai banyaknya usulan Hotman Paris yang selama ini katanya pembela rakyat, kok bisa membela narkoba? Saya tidak membela narkoba, saya membela orang. Sambo aja, Sambo, berapa duit gua ditawarin, sudah tanda tangan surat kuasa. Sambo itu sudah tanda tangan surat kuasa untuk saya, untuk mewakili dia dan juga untuk mewakili istrinya. Angkanya pun miliaran sudah disetujui, tapi saya mundur. Jadi saya bukan karena uang saya membela Teddy Minahasa, tapi waktu dia sebagai karopaminal di Propam Mabes Polri, dia banyak membantu kasus-kasus rakyat kecil di Coffee Johnny. Saya Iriana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.